Ya papa enggak apa-apa. Darah. Dia milk tire, guys. Milk tire. Susu ban. Jadi ini ngapain, Pak? Abis ini, Pak? Nunggu matang 1,5 jam. Terus abis itu? Cetak. Angkat dulu, abis ngangkat baru dicetak. Let's go boys and girls, kita tinggalin Farrell aja di sini untuk tidur. Mungkin dia lagi enak sauna kan. Let's go. Pada kemana, guys? Oh no, aku ditinggalin. Ini kita sekarang adalah hasil tahu yang udah kita apain, Ji? Kita udah kukus. Sudah diampas semuanya. Kita ngapain, Pak Tukimin? Nyetak, Pak. Nyetak. Nyetak oncom. Cetaknya gimana tuh? Sekarang kita langsung ke proses pencetakan ampas tahunya agar menjadi oncom, you boys. Saya tadi ratain. Pak, saya mau nanya, Pak. Selain oncom untuk buat makan, bisa dipakai untuk apa lagi? Buat gorengan, cemilan. Oh, cemilan jadi combro ya? Hah? Combro, Bro. Combro. Ini Bapak jualan apa aja, Pak? Saya selain nyetak juga jualan oncom goreng, oncom bro. Oh, oncom bro mau oncom goreng. Ini udah, Mas? Udah, angkat tuh. Gila, bro. Nah, tapi lu udah gini doang? Iya. Terus lu taruh sana? Iya. Inilah yang setiap hari dilakukan oleh Pak Tukimin. Iya. Ya, Pak. Demi keberlangsungan hidup. Demi keberlangsungan hidup. Tapi enjoy ya, Pak, kayak gini ya. Iya. Seneng ya. Iya. Seru sih. Seru sih, Pak. Ini jadi oh pakai itu ya, Os. Tapi panas aja. Iya. Lebih panas ntar siksaan neraka, Bro. Iya, betul. Nah, makanya lo jadi orang yang bener, jangan suka maksiat, jangan fitnah orang. Wah, ternyata nyetak oncom gak semudah apa yang kita bayangin nih, boys. Terlalu sulit untuk mendapatkan hasil cetakan yang sempurna. Lu lihat nih perbedaannya nih. Eh, sabar lu, ngomong aja dulu, tunggu. Ini, dan ini, guys. Oh my god. Enggak, tadi aku ada cerita tadi. Eh, kalau gitu buat apa cetakan, Bro? Udah, sana. Lu habis kayak sana. Pinggirnya tuh dikeluarin dulu, kok enggak sama aja. Ya itu gua udah miniin, Bro. Gini apa ya? Pinggirnya nih, digeserin, kok enggak sama aja. Let me do my job, Bro. Enggak. Bravo! Terkadang guys, dalam ketidaksempurnaan kita menemukan sebuah keindahan. Inilah hasil. Inilah keindahan oncom. Kayaknya kita gagal nih buat patahkannya oncom nih. Ya, jadi kita apa? Bantu Bapak jualan aja, Pak. Ya. Kita jagonya jualan kali ya. Iya, enggak apa-apa. Kita bantu jualan aja, Pak. Oke, boys and girls, jadi kita challenge hari ini jualan oncom gorengan, Bapak. Ya udah, let's go. Yuk boys, kita bantuin Pak Tukimin jualan aja. Oncom. Guys, hati-hati guys. Oncom. Oh, lo kayak ibu-ibu Bali. Ya mau enggak, Bu? Lihat deh. Bu, mau beli, Bu. Bu, mau beli oncom, Bu. Oh, mau beli oncom ya? Aduh, terjatuh. Satu 2.000, Bu. Hah? 6.000. Oke, Bu, 6.000. 6.000. 3. Dapat 3. 6.000 3 deh. Yeah. Oh enggak, ya. Ibunya mau take away apa makan di sini? Kalau iya mau take away pakai ini. Berarti ini benar, Bu. Tapi 3 dong. 3 berarti. Ibu duduk di meja mana? Oh, ini ya, meja 12. Oh, meja 12 ya. Iya. Ini lagi, Bro, ini. Di ibunya makan di sini. Langsung aja, Bu, mangap. Ya. Kayak kok suapin kok nih. Lu suapin lah. Satu lagi taruh aja. Satu lagi. Suapin ibunya, Bro. Suapin dong. Namanya sama. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Enak ya, Bu? Enak. Ibunya mau beli juga? Makasih. 5.000. 2. Nanggung, Bu. Nih satunya 2.000, Bu. Jadi dapat 2,5. 2,5 ya. Iya, dapat 2,5 biji. Masak bareng gratis. Wow. Makasih. Yaudah, yuk cabut. Makasih. Makasih. Makasih gratis, Bu. Ini, Bu. Makasih. Oke, next. Nih, duangin. Makasih. Kan uang kita buat kita. Oh iya, udah pegang. Oncom-oncom, siapa yang mau beli oncom? Wih, ada anak-anak kecil tuh, boys. Kita tawarin aja yuk. Om Pinta Alayub Gambreng. Nah, kalah
Siapa yang kalah? Yang kedua. Nah, yang kalah harus beli oncom. Ada duit nggak, adik-adik? Banyak juga uang jajannya. Nah, beli dulu nih oncomnya. Satunya 2.000. Jadi, tapi sebelum beli, pargoi dulu, Bang. Oh, tapi kalian juga pargoi. Barang ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Adik, apa? Mau beli itu mereka 5, bro. 5 ya? 4, 5. Oke. Silakan. Ini 10.000-nya. Itu 20, satu lagi. Oh, 20. Oke. Adik-adik, pokoknya harus makan yang banyak. Mau nggak badannya kayak kakak ini? Ayo. Serem ya? Loh, caranya gimana? Caranya gimana? Caranya makan oncom sebanyak-banyaknya. Makasih ya adik-adik. Makasih. Dadah. Let's go, oncom. Jualan oncom. Oh, ini ada ibu-ibu mau beli oncom. Iya. Oh, ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Tunggu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita borong. Borong. Wow. Wah. Apa? Ini disuapin. Disuapin sama Aska. Disuapin. Sama Aska aja ya. Sama Aska kan. Sama Aska. Gak mau Aska. Aska. Ya kan gue bukan Aska, ngaco. Salah ya. Tapi namanya siapa? Husky. Bukan Alaska tapi Husky. Husky. Ketahuan banget ya, bukan? Nyuapinnya nggak ada romantis-romantis sama sekali. Lu nyuapin cewek kayak, nih, lu kayak ngasih makan kucing, bro. Pasti ambil. Ya ampun. Gratis plastik. Sama ininya dong. Sama capitannya. Oke, boys and girls, kita udah selesai jualan. Alhamdulillah, kita laku hari ini jualannya. Berkat dedikasi dan tekad yang kuat, kita mendapatkan uang. Amin. Dan kita akan kembali ke Pak Min untuk ngasih uangnya dan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ikutin terus, boys and girls. Let's go.